Ya, take off. Oke, langsung kita speed 2. Kalau main satu tangan gini aja tuh. Jadi dia stay di situ. Nah, kita kananin, mundurin kalau dia mau off ini ya. Oke. Jadi dia. Apa ya? Enggak tahu ya, tuh tiba-tiba mati ya. Ini remote hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dengan channel Edi Espresso. Dan hari ini kita akan review sebuah drone mini ya. Ada drone S66. Ini cuma saya kantongi aja nih, ini drone-nya. Kita hanya tes drone. Ini enggak ada kameranya ya. Ini enggak ada kameranya. Ini yang versi tanpa kamera. Oke, kita buka dulu. Drone-nya yang sebesar ini aja ya. Ini masukin kantong pun bisa dia. Tuh. Dia drone-nya. Oke. Ini baling-balingnya tanpa baut lagi, dinamonya kecil aja kayak gini, dengan tipe GLRC tanpa kamera. Dan oke, bawahnya nggak ada apa-apa lagi, ini kosong, ini udah nggak ada apa-apa lagi. Oke, langsung aja kita tes terbang. Ini remote. Oke, kita hidupkan drone dulu ya. Lampunya kayak gitu, baru hidupkan remote. Dan naik sekali, turun sekali, kalibrasi giro di tempat datar ya. Kita kalibrasi giro. Oke. Kalibrasi gironya gini ya, kalibrasi gironya ambil lebar. Oke, take off. Ini bisa. Ini bisa. Kita coba dulu take off yang ini ya. Kita dulu ya. Ini speed 1 nih lambat sekali ya tuh. Karena di luar ruangan ya, ini outdoor ya. Oke, itu lambat sekali ya speed 1. Ini speed 1. Oke, ini speed 1. Speed 1 pelan. Kita harus pelan dulu, awas ada air di sana. Kita harus pelan dulu. Oke. Kita speed 2 ya. Oke, dia di sana. Speed 2. Oke, kita majuin. Speed 2. Jadi apa ya? Enggak tahu ya, tiba-tiba mati ya. Ini remote hidup. Oke, jadi diperhatikan lagi ya. Ini baterainya kendor nih. Nah, diperhatikan lagi, tekan kuat-kuat. Oke. Kita start, take off ya, take off. Oke, langsung kita speed 2. Speed 2. Ini lawan angin. Oke, jadi hati-hati lagi ya, sekali lagi ya. Kalau main drone, diperhatikan tempat baterainya atau apa. Kalau posisinya kayak tadi, kalau terbang tinggi dan di tempat semen, pastinya rusak ya, ada kerusakan. Oke, itu dia speed 2. Main, outdoor masih bisa main. Kita masih pakai speed 2 nih lawan angin. Ini lawan angin, ini lawan angin. Ah. Kalau yang ini ikuti angin. Ini ikuti angin sana kenceng. Oke. Okay. Awas air di bawah. Naikin lagi. Jangan terlalu jauh karena remote-nya enggak terlalu respon.
Oke, kita speed 3. Kita sini aja deh, karena banyak angin, banyak apa ya? Banyak air. Oke. Speed 3 nih, speed 3. Oh, ngebut ya. Oke, speed 3. Oke, speed 3 ya. Oke, speed 3 up. Oke. Speed 3 ya. Speed 3. Oke, sekarang kita tes. Kita balikin speed 2 lagi, terlalu kenceng. Oke, kita tes flip ya. Tes flip, flip. Kita tes dari dekat. Kita tes flip, kita turunin dulu. Kita lihat dari bawah. Oke, kelihatan dari bawah. Kita flip ke kanan. Oke, kita flip ke kiri. Oke, gimana cara flipnya? Nih ya, lihat ya. Nih, lihat. Lihat drone-nya, kita mundurin. Kita flip, tekan ini ke kanan. Oke, kita deketin lagi. Kelihatan nggak? Ya, tekan ini ke kanan. Oke, tekan lagi kiri. Nah, itu dia flipnya ya. Oke, sekali lagi. Oke, ini ada dekat, kita tes flip. Oke, gitu ya. Oke, masih kita main-mainkan aja fitur ya, cuman itu aja fitur. Karena kamera ini nggak ada, kita nggak tes kamera ya. Kita tes main-mainkan aja. Ini angin lumayan kencang ya, tapi dia masih lumayan bisa lawan angin. Oke, kita tes fitur ini ya. Kita tes fitur return. Return, gimana sih fitur returnnya? Kita lihat ya. Kita lihat ke sana, dia mundur atau gimana? Oke, kok nggak mau mundur? Oh, lawan anginnya. Oke, kita tes return. Returnnya gimana ya? Oke, lawan angin, angin banyak ya. Kita tes return, kamu return. Up. Angin ya, kesana terus ya. Oke, speed 3 lah. Returnnya gimana, kita lihat ya, return. Oke, tunggu dulu, dia angin. Return, mundur ya, returnnya mundur. Tuh, return ya. Sekali lagi kita tes return ya, kita tes return. Oh, dia mundur, dia mundur kalau return. Dia mundur, tapi mundur nggak tentu arah. Kita batalin. Oke, apalagi nih, headless mode ya. Headless mode nih, kita lihat headless mode ya. Headless mode yang ini. Oke, kita tes headless mode, gimana sih headless mode. Oke, jadi headless mode itu, oke, kita batalin dulu. Kita belokin dulu ke sana ya. Ini sana depannya kan, headless mode. Oke, jadi dia headless mode walaupun arahnya ke sana, depan sana tetap, belakang tetap sini, kanan kiri. Padahal ini depannya sana kan. Jadi dia tetap ke sana, tetap ke sini, tetap kanan, tetap kiri. Itu dia headless mode. Dia depan sana kan. Oke, kita lihat lagi, kita balik. Ini depannya kan, depannya sini ya. Oke, kita lihat dulu, kita deketin. Oke, itu depan sini kan. Kita tes headless mode. Itu headless mode. Kita ke sana, dia ke sana. Padahal itu depannya. Kita mundurin ke sini. Oke, itu dia headless mode ya. Nah, ini ya, kita majuin, dia ke sana. Oke, kita batalin. Itu dia headless mode ya. Yang lain lagi, ya udah, nggak ada lagi. Fiturnya cuma itu aja. Oke, angin, angin kencang. Nggak kuat kalau terlalu kencang angin, jangan dimainin. Beresiko drone hilang. Oke, lumayan udara udah nggak terlalu panas nih. Karena kita main di siang hari nih, jam setengah 11 ya, setengah 11. Oke. Mau tes main enggak? Hah? Apa? Oke. Kita tes sampai habis baterai, kita mainkan dulu. Speed 1, 2, speed 3, kita mainkan lagi. Kita tes kebut-kebut ya. Oke. Oke. Up. Jadi jangan terlalu pada saat belok naik, jangan terlalu gitu ya. Jadi kalau belok-belok aja, naik-naik aja dulu. Tadi saya coba tadi belok langsung saya naikin, jadi dia error kayak gitu. Oke. Terbang. Ini angin kencang. Kita tes naikin pakai ini ya, naikin pakai ini. Oke, jadi gini ya. Pada saat belok jangan langsung naik, naik-naik dulu baru belok. Nah, gitu ya. Oke, speed 3. Main yang ngebut ya. Duduk. Duduk.
Oke, ini arah angin nih, arah angin. Lumayan, masih lama. Baterai masih bertahan tuh. Oke, kita lihat di sini drone-nya seimbang ya nih. Tuh. Tuh, imbang. Tuh. Imbang drone-nya. Oke, tuh. Imbang, main imbang ya. Kita mainkan lagi. Terlalu jauh dia, remote-nya kurang respon. Tuh. Imbang, saya main satu tangan nih. Satu tangan gini aja. Kalau main satu tangan triknya gini aja. Nih ya. Kalau main satu tangan ya, nih. Ini kan sana nih. Nah, jadi kita arahin aja. Oke, kita mundurin, kalau dia maju kita mundurin. Kita kananin, dia maju kita mundurin gitu aja. Tuh. Enak kan? Tuh. Kalau main satu tangan gini aja tuh. Jadi dia stay di situ. Nah, kita kananin, mundurin kalau dia maju. Dia stay di situ kan? Tuh. Itu aja kita konsentrasi ke ini aja. Tuh, kanan, kiri. Kiri, kanan. Oke. Kita flip, tangan bisa juga. Kita flip. Gak mau lagi flipnya, gak tahu kenapa. Kita tes lagi flip. Oh, gak mau ya. Oh, ngedrop, ngedrop. Oke, drop. Oke. Sekian review hari ini untuk tes terbang drone YLRC S66. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semuanya. Mungkin ada yang mau beli. Pastinya lihat-lihat review dulu. Dan mudah-mudahan review kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.